Pagi ini, Pak Darmo berangkat narik ojek seperti biasa. Dengan semangat yang tinggi, ia mengayuh becaknya keluar dari rumah kecilnya di pinggir kota. Angin pagi yang sejuk menerpa wajahnya, memberikan kesegaran tersendiri sebelum memulai hari yang panjang. Pak Darmo adalah tukang ojek becak yang sudah berpuluh tahun bekerja di jalanan. Setiap hari, ia mengantarkan penumpang dan barang-barang mereka dengan becaknya yang setia. Meskipun pekerjaan ini berat, Pak Darmo selalu melakukannya dengan senyum dan keramahan. Sesampainya di pangkalan, Pak Darmo langsung mendapat orderan pertama. Seorang ibu yang baru saja selesai berbelanja meminta bantuan Pak Darmo untuk mengangkut barang belanjaannya yang cukup banyak. Dengan sigap, Pak Darmo membantu mengangkat barang-barang tersebut ke dalam becaknya. Hari itu, ojek Pak Darmo laris. Sejak pagi hingga siang, ia tidak berhenti menerima penumpang. Ada yang minta diantar ke pasar, ada yang ke sekolah, bahkan ada yang minta diantar ke rumah sakit. Pak Darmo dengan senang hati melayani mereka semua. Menjelang jam 10, Pak Darmo mulai merasa lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di pangkalan. Dengan mengusap keringat di dahinya, ia duduk di bangku kayu sambil meminum air dari botolnya. Ia melihat sekeliling, menikmati momen ketenangan sebelum melanjutkan pekerjaannya. Keletihan yang dirasakannya ternyata membuat Pak Darmo tertidur. Tanpa disadari, ia terlelap di bangku kayu tersebut. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Pak Darmo masih tertidur lelap, tanpa menghiraukan hiruk-pikuk di sekitarnya. Pak Darmo dibangunkan oleh seorang ibu yang memerlukan jasanya. Sang ibu meminta Pak Darmo untuk mengantarkannya ke Blok C. Dengan mata yang masih mengantuk, Pak Darmo berusaha bangkit dan bergegas mempersiapkan becaknya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh mengecewakan pelanggan. Pak Darmo kaget dan langsung berontak bangun. Ia bergegas mengayuh becaknya menuju tempat yang diinginkan pelanggan. Meski masih sedikit linglung karena baru bangun tidur, Pak Darmo berusaha fokus agar bisa sampai dengan selamat di Blok C. Di tengah perjalanan, Pak Darmo mengalami kejadian yang mengejutkan. Tiba-tiba saja, ada pengendara motor yang lewat dengan kecepatan tinggi dan hampir menabraknya. Pak Darmo refleks menghentikan becaknya dengan cepat, membuat ibu yang diantarnya berteriak kaget. Detak jantung Pak Darmo berdetak kencang, ia merasakan adrenalin mengalir di tubuhnya. Setelah insiden tersebut, Pak Darmo menjadi sangat berhati-hati. Ia mengayuh becaknya dengan penuh kewaspadaan, memastikan setiap langkahnya aman. Sambil mengelus dada, ia bersyukur karena tidak terjadi kecelakaan. Ia melanjutkan perjalanannya dengan lebih tenang, memastikan ibu tersebut sampai dengan selamat di Blok C. Setelah tiba di Blok C dan menurunkan penumpangnya, Pak Darmo merasa sudah waktunya untuk menunaikan sholat duhur. Ia mencari masjid terdekat dan segera mengambil wudhu. Di tengah kesibukannya, Pak Darmo selalu menyempatkan diri untuk beribadah, memohon perlindungan dan berkah untuk keluarganya. Setelah sholat, Pak Darmo memutuskan untuk pulang sejenak untuk makan siang. Ia membawakan oleh-oleh sederhana untuk anak istrinya. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan senyuman hangat dari istri dan anak-anaknya. Sambil makan siang, Pak Darmo bercerita tentang insiden yang dialaminya tadi pagi, membuat keluarganya ikut khawatir. Setelah makan siang, Pak Darmo bersiap-siap untuk kembali ke pangkalan. Namun, istrinya menyuruhnya untuk beristirahat saja mengingat kejadian yang menegangkan tadi pagi. "Istirahatlah dulu, Pak. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa lagi di jalan," kata istrinya dengan nada cemas. Pak Darmo tersenyum dan meyakinkan istrinya bahwa ia baik-baik saja. "Tenang saja, Bu. Saya harus kembali bekerja. Insya Allah, semuanya akan baik-baik saja," jawab Pak Darmo, kemudian melanjutkan perjalanannya. Istri Pak Darmo tetap merasa khawatir. Ia tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya akan keselamatan suaminya. Pak Darmo adalah tulang punggung keluarga, dan kejadian pagi tadi membuat hatinya tak tenang. Ia berdoa dalam hati agar suaminya selalu dalam lindungan Allah dan kembali dengan selamat. Belum sampai di pangkalan, tepatnya di depan sebuah warung yang sedang tutup, Pak Darmo bertemu dengan seorang orang gila yang menghalangi jalan. Orang gila tersebut berdiri di tengah jalan, menghambat laju becak Pak Darmo. "Aduh, ada apa lagi ini?" gumam Pak Darmo dalam hati. Pak Darmo turun dari becaknya dan dengan ramah menyuruh orang gila tersebut untuk minggir. "Permisi, Pak. Bisa tolong minggir sedikit? Saya mau lewat," kata Pak Darmo dengan sopan.
Orang gila itu menatapnya dengan tatapan kosong, namun akhirnya ia bergeser ke pinggir jalan. Meski orang gila itu akhirnya minggir, tatapan matanya tetap penuh dengan dendam. Pak Darmo merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan perjalanannya. Ia kembali naik ke becaknya dan mengayuh perlahan. Saat Pak Darmo mengayuh becaknya, tiba-tiba becaknya ditendang oleh orang gila tersebut. Becak Pak Darmo hampir oleng dan terjatuh. Pak Darmo terkejut dan dengan susah payah menyeimbangkan becaknya. "Astagfirullah," seru Pak Darmo. Pak Darmo hampir terjatuh dari becaknya. Ia turun lagi dengan penuh emosi. Rasa lelah dan kejadian yang terjadi bertubi-tubi membuatnya hilang kesabaran. Ia merasa marah dan ingin menyelesaikan masalah ini segera. Pak Darmo cekcok dengan orang gila tersebut secara berkepanjangan. Di jalan yang sepi, tidak ada orang lain yang tahu kejadian itu. Mereka beradu mulut dan saling dorong. "Kenapa kamu tendang becakku? Apa salahku?" tanya Pak Darmo dengan nada marah. Orang gila itu hanya tertawa dan menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Cekcok tersebut berlangsung lama, tanpa ada yang bisa melerai mereka. Akhirnya, Pak Darmo memutuskan untuk meninggalkan orang gila itu dengan penuh emosi. Ia menyadari bahwa berdebat dengan orang yang tidak waras hanya akan membuang-buang waktu dan energi. Dengan hati yang masih panas, Pak Darmo kembali naik ke becaknya dan mulai mengayuh lagi. Namun, ketika Pak Darmo sedang mengayuh, ia tiba-tiba dihantam dengan balok kayu dari belakang oleh orang gila tersebut. Serangan mendadak itu membuat Pak Darmo terhuyung dan akhirnya jatuh dari becaknya. Pak Darmo terjatuh dari becaknya namun masih sedikit sadar. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di tubuhnya. Ia berusaha untuk bangkit dan mencari perlindungan, tetapi kekuatannya sudah mulai melemah. Dengan sisa tenaga yang ada, Pak Darmo berteriak meminta tolong. "Tolong! Tolong saya!" suaranya menggema di jalan yang sepi. Sayangnya, tidak ada yang mendengar teriakannya. Jalan itu terlalu sepi, tidak ada satupun orang yang lewat. Karena Pak Darmo terus berontak, orang gila itu semakin brutal. Ia menghantam Pak Darmo secara bertubi-tubi hingga Pak Darmo pingsan. Tubuhnya terkulai lemas di jalan, tak berdaya menghadapi serangan yang begitu kejam. Orang gila itu kemudian menemukan sebatang besi yang ada di dalam becak. Tatapannya menjadi semakin ganas, seolah-olah ia memiliki niat jahat yang lebih buruk lagi. Dengan besi di tangannya, orang gila itu memukul kepala Pak Darmo secara bertubi-tubi. Darah mengucur deras dari luka di kepala Pak Darmo. Serangan itu sangat brutal, meninggalkan bekas yang mengerikan. Tiba-tiba, ada seseorang yang lewat dan melihat kejadian tersebut. Orang itu terkejut dan merasa takut melihat orang gila sedang mengamuk. Ia tidak berani mendekat, takut menjadi korban berikutnya. Orang tersebut berteriak meminta tolong, berharap ada yang bisa membantu. Teriakannya didengar oleh orang gila itu, yang kemudian bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian. Orang gila itu melarikan diri, meninggalkan Pak Darmo yang terluka parah. Pak Darmo akhirnya meninggal dunia setelah darahnya terlalu banyak keluar dari hidung dan lukanya. Tubuhnya terbaring di jalan, tak bernyawa lagi. Insiden tragis itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya dan menjadi cerita yang mengerikan bagi warga sekitar. Mereka berduka atas kepergian Pak Darmo, seorang tukang becak yang dikenal baik hati dan rajin. Setelah kejadian tragis itu, saksi yang melihat serangan tersebut segera melaporkan semua kejadian kepada pihak kepolisian. Dengan wajah pucat dan tangan gemetar, saksi menceritakan setiap detail yang dia ingat. Polisi mendengarkan dengan seksama dan segera melakukan tindakan. Dengan informasi yang akurat dari saksi, polisi dengan mudah menemukan orang gila tersebut. Mereka berhasil menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Orang gila itu tidak melakukan perlawanan, hanya menunjukkan ekspresi kosong yang sama seperti sebelumnya. Setelah melalui proses hukum yang cepat dan tegas, orang gila itu dijatuhi hukuman mati. Kejadian ini membuat geger masyarakat setempat dan pihak berwenang memutuskan untuk meningkatkan keamanan. Di daerah tersebut diadakan patroli khusus untuk orang-orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Masyarakat mulai merasa lebih aman dengan adanya patroli rutin. Meski begitu, duka mendalam atas kehilangan Pak Darmo masih terasa. Kisah hidupnya yang penuh kerja keras dan dedikasi kini menjadi kenangan, dan kejadian tragis yang menimpanya menjadi pelajaran bagi semua orang untuk lebih waspada dan peduli terhadap lingkungan sekitar.